kita semuanya. Salam. Di yang muslim di luar dan semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi atas undangannya, dan sekali lagi yang saya hormati Pak Pendeta. Ini teman saya pendeta juga banyak juga. Ini ada teman saya dulu kecil berantem. Ada siapa? Siapa? Sedarto ini kecil saya dengan Pak Pendeta ini berantem, berteman, berantem sejak kecil, mulai TK, SD dan seterusnya. Jadi terima kasih kami mewakili pemerintah Kabupaten Nganjuk mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2019 dan tahun baru tahun 2020. Inilah wujud bahwa pemerintah harus selalu memayungi. Ada teman saya juga Pak Pendeta dan si juga tadi di luar, banyak banyak sekali tuh. Ada Bu Julia, terima kasih. Ada lagi Mas Milo, saya ketemu teman-teman banyak sekali di sini juga. Jadi terima kasih atas undangannya dan mohon maaf tadi agak terlambat. Nanti saya juga pun izin jam 8 ada acara di Tanjung Garam juga, tapi kita sempatkan, harus sempat. Karena apa? Sekali lagi, pemerintah semayungi semuanya. Inilah bentuk bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat, baik suka maupun tidak. Kita patut bersyukur, selalu bersyukur. Saya tadi ya terenyuh, Mas John ini sahabat saya, ya adik saya, diskusi banyak hal, curhat tentang, ya memang kuncinya sederhana. Kalau orang apapun agamanya, kalau yang dilakukan untuk agama, saya yakin pasti ada jalan keluar. Inilah pentingnya kalau berjalan selalu di jalan Tuhan. Saya yakin pasti ada. Dan kesulitan apapun gampang. Karena kembali lagi, Tuhan selalu akan memayungi umatnya. Sekali lagi, selamat Hari Natal pada panjenengan semuanya. Pemerintah, sekali lagi, jangan khawatir, selalu hadir di tengah-tengah panjenengan semuanya. Bahwa Nganjuk adalah Pancasila, Nganjuk adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga bang, kita saling hormati, saling menyayangi. Memang perintah agama apapun sama sebenarnya. Cuma ada jalannya di sini, sini, ke sini, tapi tujuannya satu, kan begitu? Tujuannya kemana? Ke surga. Sehingga kalau orang saling menyadari jadi enak. Tidak saling membenci, tidak saling menjelekkan. Karena apa? Urusan itu adalah urusan vertikal. Hubungan kita sama Tuhan masing-masing. Dan itu adalah keyakinan, tidak jadi paksa-paksakan. Nah, kuncinya hanya satu. Kita harus toleransi, saling menghormati. Bermasyarakat kita tidak membeda-bedakan. Maka kalau panjenengan ada yang dibeda-bedakan, nanti ya bisa anugerah kita. Kita akan apa ya, selalu menjaga betul. Saya ini nasionalis sejati. Nama saya Marhen. Sehingga harus berjuang utamanya untuk orang-orang kecil. Maka ajaran Bung Karno bahwa nasionalis saya adalah sosio-nasionalis, nasionalis kemanusiaan. Maka orang tua saya menangkap saya Marhen. Terus kemudian jiwa saya Marhenis. Karena apa? Seorang Marhenis itu harus selalu membebaskan orang-orang yang masih miskin, yang masih tertindas oleh kebijakan, dan seterusnya. Sehingga kobaran-kobaran itu termasuk dengan panjenengan, kemudian beribadah, terus kemudian ada
apa istilahnya sana sini ada yang menghambat dan seterusnya, ya kita harus ingatkan negara kita adalah negara Pancasila. Pedoman kita hanya dua. Kalau dalam bermasyarakat, kalau beragama masing-masing punya sendiri-sendiri. Jangan dibuat sama, memang tidak. Dari sononya berbeda. Inilah pentingnya menjaga sebuah kebersamaan dalam perbedaan. Kuncinya apa? Satu Pancasila, dua Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Jalan semuanya tujuannya satu, yaitu ke surga. Sebentar gitu dulu yang saya mau sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Semoga tahun baru energi baru dan kesejahteraan baru untuk segala umat, utamanya umat Nasrani sekarang yang lagi merayakan Hari Natal. Kehadiran Yesus Kristus. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi.